أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rukyah, pagi ini Ustadz Muhammad Faizar akan menangani pasien keluarga bernama Ahmadullah dan ayahnya Hadi Suyitno. Baru saja dimulai, tubuh mahasiswa semester akhir ini langsung lemas seperti tak bertenaga. Ketika mau rukyah dan tadi mau ada aktivitas-aktivitas seperti ini, saya selalu merasakan gelisah, cemas, dan takut. Sedangkan Ustadz langsung mengalihkan fokusnya ke Hadi Suyitno. Ahmad ini harus diterapi secara intensif, khususnya dengan keluarganya. Maka dari itu kami kemarin menghadirkan ayah dari Mas Ahmadullah. Dan ternyata benar, ketika kita merukyahnya bersamaan dengan ayahnya, ayahnya juga ikut bereaksi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dilantunkan Ustadz Faizar membuat jin dalam diri Ahmadullah mulai kepanasan. A'udzu bika rabbi an yahdurun hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. La'alli a'malu salihan fi. Rupanya gangguan di antara ayah dan anak ini saling berkaitan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ketika Ustadz Faizar merukyah Hadi Suyitno, Ahmadullah turut beraksi. Reaksinya semakin aktif, semakin banyak itu kala dia disandingkan dengan orang tuanya. Yang saya perhatikan adalah antara ayah dengan anak itu tidak saling berdekatan. Mereka seolah saling menolak gitu. Ustadz Faizar lalu meminta jin yang ada dalam badan Hadi Suyitno untuk pergi. Anaknya itu si Ahmad suruh keluar. Ayo, siapa kamu? Saya tahu kamu dengar. Nah, kamu siapa ini yang di sini? Siapa namanya? Waktu saya di ruyah tadi, tahu-tahu itu rasanya mual dan bingung, enggak tahu sama sekali. Setelah ditanya-tanya, saya dengar tapi enggak bisa mengucapkan. Ahmadullah yang belum mencapai titik kesadaran kemudian didekatkan dengan tubuh sang ayah. Dan lagi-lagi saya dibuat tidak mengerti. Maunya dicolek. Kalau Ustadz mencolek tubuh Ahmadullah, reaksi Ahmadullah begitu kesakitan. Ya, Ustadz Faizar tadi kan selama proses rukyah Mas Abdullah ya, itu ada beberapa titik yang memang dipijit oleh Bang Iksan. Sampai jinnya tuh sepertinya kesakitan sekali di area kepala. Sebetulnya mijitnya perlahan ya, nggak dengan tenaga, tapi kenapa dia bisa kesakitan? Jadi sebenarnya jin ini memanfaatkan sisi lembabnya ya Bang ya. Dia ini lembab dan juga lambungnya lemah. Jadi ketika kita sentuh saja daerah sini, dia akan kesakitan. Tapi sebenarnya hakikatnya gangguannya tidak di sini, ada di area lambung. Insya Allah setelah ini kita akan mandikan Mas ini dengan mungkin bekas air wudhu ayahnya. Dan kemudian akan kita berikan beberapa jamu ya, atau ramuan-ramuan yang bermanfaat untuk membantu proses rukyahnya Mas Ahmad ini.
Pemirsa Rukyah, lelaki yang tinggal di daerah Magelang Utara, Jawa Tengah ini masih harus melalui beberapa tahapan terapi rukyah. Salah satunya ialah terapi akupuntur. Dan terapi ini memakan waktu kurang lebih 15 menit. Ketika jarum mulai menusuk kulitnya, ia langsung menunjukkan ekspresi kesakitan. Salah seorang sahabat saya, yakni Ustadz Ihsan, memberikan terapi-terapi akupuntur langsung ke titik-titik yang dicurigai ada jinnya. Dan benar saja, ketika beliau menusukkan jarum-jarum di titik-titik tertentu, jin langsung merasa amat sangat kesakitan dan Masya Allah, Allah permudah proses pengeluarannya. Walau awalnya berhasil membuatnya ketakutan, tetapi efek dari akupuntur ini langsung ia rasakan saat itu juga. Beberapa bagian di tubuhnya yang terasa nyeri dan sakit, kini sudah tak lagi ia rasakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatin. Pemirsa Rukyah, Ahmadullah mengalami bermacam keganjilan sejak ia masih balita. Si'atin ayyuhum ashaddu 'alal rahmani 'itiyya. Tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siniyya. Saya sering melihat hal-hal gaib yang tidak bisa dikasat mata. Kayak apa namanya, mungkin maaf, pocong, terus apa namanya, genderuwo dan lain-lain yang sekiranya itu orang lain enggak bisa melihat. Terus saya sering dapat bisikan-bisikan gaib di mana itu tuh menyuruh saya misalnya jangan lewat sini gitu, mending ke kiri aja. Ternyata misalnya ada beberapa kali emang benar kalau ke kanan itu ternyata jembatannya itu lagi roboh atau di situ habis mau ada kejadian longsor atau apa gitu. Setelah itu, gangguan demi gangguan dari jin kerap dialaminya. Biasanya itu saya merasa pusing di sini, Mbak. Terus badannya itu daerah sini sampai belakang itu panas, kayak dikasih jarum belakang. Pernah itu tanya ke orang pintar itu, katanya diguna-guna, kena santet, kayak gitu. Cuman ketika saya di UGD, pernah itu satu minggu itu mesti 3-5 kali ke UGD. Dan hasil dari dokter itu menyatakan kalau saya itu nggak sakit gitu, Mbak. Ternyata Ahmadullah juga pernah menuntut ilmu bela diri yang mewajibkannya melakukan rentetan ritual yang berhubungan dengan dunia gaib. Pertama kali saya mengikuti perguruan pencak silat. Jadi dalam perguruan pencak silat itu ada beberapa ilmu, di mana itu ada ilmu aroma, terus ada disuruh kita tuh puasa putih lama kurang lebih 3-1 minggu. Kemudian di setelah puasa-puasa kita mengadakan syukuran, di mana ujiannya itu kita memasukkan tangan ke air keras. Jadi ketika air keras itu tidak apa-apa, otomatis kita udah kebal gitu. Pemirsa Rukyah, proses berikutnya yang mesti dilalui adalah Hadi Suyitno diminta untuk berwudu. Nah, air wudhu bekasnya lalu ditampung dalam suatu wadah kosong. Setelah selesai, Ustadz kemudian memandikan Ahmadullah menggunakan air tersebut. Selanjutnya, Ustadz meminta kedua tangan Ahmadullah untuk ditempelkan langsung ke tanah. Ya, Ustadz Ihsan, ini kan Ustadz seperti memastikan ya, memijit bagian-bagian tertentu yang memang sebelumnya tadi dipijit, namun Mas Ahmad bereaksi. Tapi kalau sekarang saat dipijit beliau tidak bereaksi, itu artinya apa ya Pak Ustadz? Mungkin ya, tergakkan mudah-mudahan sudah tenang. Amin, amin. Dimandikan dengan bekas air wudhu ayahnya, kita maksudkan supaya kalau-kalau ada pengaruh ain dari jin yang ada di tubuh ayahnya atau pada ayahnya sendiri, itu bisa lepas seketika itu juga. Dan Alhamdulillah, ternyata itu tidak terbukti dan kita fokuskan kepada pengobatan herbal. Pemirsa Rukyah, dalam terapi Rukyah, pengusiran jin bisa menggunakan beraneka ragam teknik. Salah satunya menggunakan ramuan herbal. Bismillahirrahmanirrahim, untuk mengobati Mas Ahmadullah, insya Allah,
kita akan menggunakan bahan-bahan berikut ini. Nah, yang pertama, kita membutuhkan beberapa rimpang kunyit. Ini akan kita kombinasikan dengan gula jawa. Itu sangat bagus untuk mengobati area lambung. Kemudian, temulawak dan juga aloe vera atau lidah buaya. Gunanya untuk meluruhkan panas yang berlebihan di dalam tubuh dan juga menambah cairan yang selama ini kekurangan. Berikutnya, tumbuk semua bahan hingga halus. Tambahkan 1 sendok teh temulawak yang sudah menjadi bubuk. Setelah semua bahan bercampur rata, langkah selanjutnya ialah menyimpannya di dalam tempat kosong. Dan terakhir, kita campurkan lidah buaya. Kita kerok semuanya, kita campurkan dan masukkan ke dalam ramuan yang tadi sudah kita buat. Ustaz Faizar, ini racikan herbalnya kan sudah jadi ya. Lalu bagaimana cara menggunakannya, Pak Ustaz? Tadi akan kita minumkan. Ya, jadi ramuan ini kalau bisa diminum secara langsung. Ya, tanpa air, tanpa campuran air, jadi langsung diminum semua. Dan sebelumnya kita rukyah dulu. Ada beberapa ayat-ayat yang lebih spesifik untuk pengobatan Mas Ahmad. Di antaranya karena memang tubuhnya sering merasakan panas, kita bisa membacakan surat Al-Anbiya ayat 69, kemudian surat Al-Hajj ayat 19 sampai 21. Nanti di ayat 20 kita ulang-ulang, kemudian surat Zalzalah. Nah, itu bisa diulang-ulangi sambil kita mengaduk ramuan ini, setelahnya baru kita minumkan. Saatnya Ahmadullah mengkonsumsinya. Ahmadullah kembali reaksi. Tadi ketika mau konsumsi herbal itu, perasaan itu badan sebelah sini itu udah nggak kuat, itu tiba-tiba panas lagi, dan di daerah kepala itu tiba-tiba pusing kayak mau ada yang keluar, Mbak. Terus ketika minum sempat mau ada perasaan buat muntah gitu, buat mual gitu. Cuman Pak Ustadz kan bilang, jangan dimuntahin. Saya telan semua, tiba-tiba dari arah kepala itu kayak ada yang mau copot, tapi nggak bisa, Mbak, tadi, Mbak. Nah, inilah ciri-ciri jin ghawas, yakni jin yang tinggal di area lautan atau di sungai. Ketika dia merasuk ke dalam tubuh seseorang, dia akan membuat panas tubuh dan menghilangkan cairan yang ada di tubuh manusia yang ia rasuki. Pemirsa Rukyah, ternyata Ahmadullah menunjukkan beberapa jimat dan wafak yang selama ini disimpannya. Menurutnya, semua jimat itu merupakan pemberian seseorang. Ya pemirsa, ini yang disebut sebagai talsama, talasim. Ini sangat tidak dibolehkan karena bisa Anda lihat ada simbol-simbol sihir di sini. Bahkan salah seorang ulama Nusantara, Kiai Abu Fadl As-Sanuri, beliau menjelaskan dalam kitabnya bahwasanya tulisan-tulisan yang semacam ini hukumnya haram secara mutlak, dan ini termasuk bagian dari ilmu sihir. Dan di sini juga ada nama-nama selain nama Allah, bukan juga nama malaikat. Berakhiran huruf sin yang mereka klaim sebagai nama malaikat, dan ternyata nama-nama yang akhirannya ada huruf sinnya disebutkan oleh sebagian ulama dalam kitab yang menjelaskan masalah ilmu sihir, itu termasuk sihir putih. Gunanya untuk penjagaan, untuk kewibawaan, untuk pengasihan, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam shawab. Nah, ini harus dimusnahkan. Jika tidak, maka kemungkinan jin untuk masuk kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya akan sangat mungkin terjadi karena dia merasa sarangnya masih disimpan oleh manusia. Tidak ingin menunda-nunda, Ustadz langsung melenyapkan benda-benda tersebut. Proses pembakaran masih berlangsung. Tiba-tiba bersamaan dengan itu, Ahmadullah merasakan perutnya sakit. Tak hanya itu saja, cincinnya pun ikut dimusnahkan. Untuk yang cincin tadi itu saya memang disuruh ziarah kubur. Kebetulan saya ziarah kubur jam 12 malam. Terus saya mendapatkan barang itu cincin. Ya niatnya untuk ziarah, untuk istilahnya untuk membersihkan Mas Ahmad karena sering sakit-sakit itu, malah dapat cincin itu.
Alhamdulillah, Ahmadullah sudah terbebas dari jeratan makhluk gaib. Semoga Allah selalu menjaga keimanan yang sudah tertancap dalam hati dan tidak mencabutnya kembali. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Pesan untuk Mas Ahmad dan juga pemirsa yang menyaksikan acara ini, jangan sekali-kali kita tergantung hati kita kepada jimat, rukyah maupun perukyahnya itu sendiri. Walaupun rukyah sudah ada taksis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni kekhususan hukum sehingga rukyah dibolehkan, tetap saja kita tidak boleh 100% menggantungkannya kepada rukyah itu sendiri. Karena itu yunafit tawakkul, dia akan menghilangkan ketawakalan dan menguranginya. Apalagi jimat yang tidak ada taksis pengkhususan hukum dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dari awal mula kesirikannya, keharamannya sampai saat ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita itu berobat dan meminta perlindungan dengan jimat. Hancurkan jimat-jimat yang ada di rumah Anda. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi kita semuanya. Pemirsa Rukyah, keluarga kakak beradik Iwan dan Herlina menjadi pasien berikutnya Ustadz Muhammad Faizar. Setelah mendengar pengakuan mereka, Ustadz pun memutuskan untuk merukyah Iwan terlebih dahulu. Melihat Iwan telah dikuasai makhluk gaib, Ustadz meminta jin itu untuk meninggalkan raga Iwan sambil terus mendakwahinya. Sekejap, tingkahnya jauh berbeda. Ia mengeluarkan gerakan-gerakan kebanggaannya. Iwan yang masih kerasukan diarahkan Ustadz untuk memegang kepala adik perempuannya, Herlina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La'ayatin liqaumin ya'qilun. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Lambat laun, Herlina tidak dapat lagi mengontrol dirinya. Badannya pun bergoyang-goyang sendiri. Tubi'u minal ladhina attaba'u wa ra'au al-'adhab wa taqatta'at bihim al-asbab. Wa taqatta'at bihim al-asbab. Muntahkan, keluar. Muntah, ayo, keluar. Pemirsa Rukyah, terapi Rukyah lanjutan untuk Iwan dan Herlina masih terus berlanjut. Jin belum mau membebaskan Iwan, mata Iwan pun terus tertutup. Di titik lainnya, Herlina pun dikurung kekuatan gaib. Ciri-ciri sihir yang memang terlihat dari tubuhnya Mbak Lina ini ya. Selain itu memang masih ada jimat-jimat yang tersimpan menurut pengakuan beliau. Maka langkah baiknya harus dihancurkan semuanya. Kalau tidak akan berimbas pada anak dan juga istri. Herlina semakin dikendalikan jin. Kamu sudah baik. Untuk meredam reaksi mereka, Iwan dan Herlina diminta Ustadz untuk berbaring. Syaitanirrajim. Faqutia dabirul qaumil ladina zalamu. Setelah menanti beberapa saat, tiba-tiba Herlina dan Iwan bangkit dengan rasa mual. Rabbil alamin. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Pernah dikatakan kesurupan atau memang saya dikatakan bisa, tapi sering saya untuk menarik dari sesosok itu sendiri dan saya masukkan di dalam tubuh saya. Jadi di dalam diri saya itu ada dua sisi. Di sisi diri saya, di sisi dari sosok itu sendiri. Jadi saya benar-benar nggak seperti orang kesurupan. Jadi bisa, katakan bisa mengendalikan. Jadi saya tahu, jadi suatu gerakan itu yang tadi di saat di Ruki ya, saya sadar.
Walau tara idz dhalim. Pemirsa Rukyah, kakak beradik ini mengungkapkan bahwa mereka mengalami gangguan makhluk gaib sudah sejak lama. Namun, setahun belakangan ini, kondisinya semakin parah. Kadang merasa ada yang ngajak ngomong. Ngajak ngomongnya itu apa? Kadang apa yang saya pikirkan gitu, seolah-olah seperti dikomporin. Marah tanpa alasan. Dibilang marahnya itu, marahnya enggak normal ya. Hanya sebatas diingatkan untuk istighfar aja, sampai keadaan itu pernah sangat marah sekali gitu loh. Serangan jin pun melebar kemana-mana, bahkan ketika dia sedang tertidur. Saya sering banget mimpi didatengin harimau. Tapi saya kira kan cuma mimpi-mimpi aja ya. Ternyata selain saya yang mengalami mimpi itu, suami pernah cerita kalau dia juga pernah mimpi lihat 3 harimau. Sama halnya dengan yang dialami oleh Iwan Priyanto, Iwan pun mudah sekali tersulut emosi. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terus saya teringat waktu dulu masih sekolah, kalau emosi memuncak, tangan itu seperti sebuah cakar. Nah, gigi ini nggak bisa untuk mingkem selayaknya manusia. Jadi seperti ada gigi yang mengganjal. Pemirsa Rukyah, Herlina dan Iwan masih harus melalui beberapa tahapan rukyah. Salah satunya adalah mengkonsumsi jadam. Insya Allah kita akan memberikan jadam ya, getah dari Arab. Ini bagus sekali untuk menetralisiran gangguan jin dalam tubuh seseorang, sihir maupun jin. Karena saya lihat dari reaksinya Mbak Lina ini sepertinya banyak gangguan di area kewanitaan. Kita berikan ini untuk mengobati itu dulu dan juga untuk mengeluarkan jin yang ada di area organ dalamnya itu. Kita minumkan ketika sudah memerah seperti ini pemirsa dan sudah dirukyah, tinggal diminumkan saja. Herlina pun menuruti anjuran Ustadz. Perut itu rasanya kayak panas, apalagi setelah minum itu terus dibacakan ayat rukyah. Awalnya nggak ini, kayaknya ada yang meluap-luap gitu loh di dalam perut itu. Pemirsa Rukyah, terapi berikutnya dilakukan oleh Ustadz Faizar kepada Herlina. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ. Dan alhamdulillah, setelah menghabiskan waktu panjang, kondisi tubuh Herlina semakin lama berangsur membaik. Ketika selesai rukyah, ya, bagaimana cerahnya wajah Mbak Lina dan juga Mas Iwan? Ya, tidak seperti sebelum dirukyah, harus dibenahi tauhid semuanya, terutama sholat, jaga sholat 5 waktu. Untuk Mas Iwan juga sholat 5 waktu kalau bisa di masjid, setidaknya harus dijaga, jangan sampai ada yang bolong, karena sholat adalah benteng utama perlindungan kita ya, setelah tauhid, setelah perbaikan akidah kita.